yes, yes. Yo, Bones, play on the beat. What's up, baby? My Instagram and all social media user in the room. Okay, my bros, welcome back with me, si Zuldan. PES 2019 Mobile yang adun pisu. Mau jadi sebelum kalian nonton videonya, kalian jangan lupa klik subscribe ya, karena subscribe gratis dan tanpa bayar apapun. Dan turun notification untuk video selanjutnya, my friend. Oks lah, jadi video kali ini sesuai janji gue bakal roll dan kembali untuk menemani anda para pejuang Black Bull. Wanita wawawa. Dan nanti di akhir video gue bakal mengadakan giveaway yang terakhir di bulan Ramadan yang spesial, yang amat spesial ini. Jadi tunggu videonya sampai habis dan ikutin giveaway-nya karena hadiahnya menarik sekali, my friend dan my bro. Jadi kita langsung aja gasken dan nasken di Hugi, teman-teman semua. Sekarang gue udah ada di home screen dari PES 2019 Mobile, dan buat teman-teman semua ya lihat ya, koin gue ya banyak ya, bahasa Sultan PES 2019 koinnya tuh harus banyak. Tapi tetap harus hemat buat next konten. Habis ya, man. Jadi gue baru aja isi koin di Sugik Alvarez ya. Seperti biasa gue kalau bikin video atau mau roll segala macem, mau beli akun hanya di dia, di Sugik Alvarez. Kalau kalian pengen beli, silahkan beli. Nomor WA-nya udah gue kasih di deskripsi, karena dapat yang terpercaya, murah, dan juga edun picun ya. Pokoknya kalian pesen aja, jadi situ murah lah pokoknya, intinya ya. Pokoknya tuh murah, edun picun, terpercaya gitu lah ya, intinya ya. Jadi kita langsung gasken. Untuk yang pertama, gue akan menggunakan trik 6 black ball lewat. Jadi kita coba, mudah-mudahan emang paten ya. Santai aja, ada 10k koin. Jadi kita gaskan, pokoknya dapet ini mah legend ya. Pasti auto joget ini, 1, 2. Ya. Oh, gue tunggu nih. Mana nih? 3, 4, 5 biasanya ada nih ya. 4, 5, no. Kita tunggu yang ke-6. Oke, tapi kenam yang kedua. Mudah-mudahan ini black ball dan nge-glitch dong, nge-glitch. Kenapa kayak cepet banget ini? Cepet. Janeti. Edun, 6 black ball lewat, tap di samping gold ball. Edun, dapet jawabnya Janeti. Wanjai. Kita mendapatkan satu legend, bos. Satu legend. Cun lah, wadidah awa-awa. Ahai deh. Ya pokoknya. Sekarang kita mencoba trik 8 detik ya. Karena ada beberapa subscriber saya menyuruh saya menggunakan trik 8 detik kembali ya, my friend dan my bro. Sudah lama saya tidak menggunakan trik 8 detik. 5, 6, 7, 8. Dan terjadi. Please, dapat saja. Ternyata ya Bastos ya, gitu Bastos ya. Please, man. Ya, sekarang kita coba menggunakan trik 4 black ball lewat. Kita gaskan aja terus, kita roll koin banyak, santai. 1, 2. Damn, 3, 4. Nih, black ball dong. Cuar dardoy, gua dapetin kelo. Naon sih lah. Terus aku menggunakan trik langsung menjadi seorang yang cantik, sangat amat cantik. Jangan pakai ini. Sekarang saya Sultan PES, jadi saya membutuhkan untuk roll ball dan mendapatkan black ball ya. Kita coba 2, 3 nih, 5 black ball ya. 3 black ball, 4 black ball, 5 black ball. Ya berarti kita berhasil menang. Wow.
biayain. Men lah, please lah, please lah. Konami, saya sudah cantik, ada tidak terpengaruh sama saya ya. Oke guys, kita gaskan lagi Mamang Santai Sultan PES 2019 ini ya. Ini 11 detik ya. Mudah-mudahan kita dapat black sebul. Black sebul, black sebul, black busuai blun gitu. Ayolah, glitch lah. Aing teh kangen ge. Nih, ya. Saya jurus sambar ya, langsung tap nih. Sambar, udah capek lah. Iya nih sambarnya, men. Oke, langsung tap nih. Ngaglitz lah, langsung ngaglitz dong, ngaglitz, ngaglitz, langsung melak bus, dan siapa yang sapit lagi nih, sapit sapit mulu, aing teh dapat sapit ini naonan sih ah, dapat sapit teh sapit nih guna rumah dan santon ya, ah iya seneng sih sayang, tapi kan gimana tuh sayang ya, dapat tetap black ball yang gua tuh punya sebenarnya tuh tidak pernah gua gunakan, jadi gua gak terlalu gitu ya. Ya udah kita roll lagi nih, jadi gua gunakan trik. Agak merah gua mati ya sayang ya, ini 13 detik ya sayang. Oke lah sayang, ngeglis lah sayang, ngeglis bang sayang. Aduh, aduh, pantuan neang ya, pantuan neang. Oke sayang, kita coba lagi ya sayang, karena saya sumpah pes, nanti kita POTW kita gaskin lagi ya. Kita coba ini 8 detik, tapi tadi udah lewat 1 detik, jadi kita 7 detik ya, my friend. Oke. Dong, lo kan dapet lagi, bun, sampai gak bisa, sampai gak bisa lecet, lo tau lo. Palu Oke, kita gaskan ya 7 detik ya. Ternyata paten kembali, my friend. Saya akan mendapatkan siapa lagi? Legend dong, legend, 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 legend. Kapan teh aing dapat Black Ball Legend gitu, Konami. Jelah. Ya, kita gaskan lagi Mamang, benar-benar dapat black sebul ya. Oksla, kita menggunakan trik lagi yaitu sekarang adalah 8 detik. Oks. Oke, habis itu kita gaskan POTW ya. Coba 4, 5, 6, 7, 8. Kembali dong, glitch, glitch dong, glitch, glitch, glitch dong. Ah, glitch, glitch, glitch. Black Ball Legend dong, please dong ah. Oke, mabriz. Jadi segitu aja video dari gua. Jadi kalau kalian ingin menggunakan trik dari gua, silahkan, gak apa-apa. Karena di video gua ini adalah gua hanya sebagai tumbal untuk roll ball ya. Kalau misalkan bisa dapat black ball dari trik gua, alhamdulillah. Kalau enggak pun gak apa-apa, gua minta maaf. Tapi yang pasti gua hanya sebagai tumbal. Dan sebagai pejuang.
Hati-hati. Pejuang Black Bull untuk mendapatkan Black Bull supaya akun kita menjadi mahal, my friend. Iya, seperti itulah ya. Jadi kita langsung saja ke pengumuman giveaway-nya, my friend. Nah, jadi gue udah menjanjikan di awal bulan Ramadan bakal ada giveaway-giveaway terus. Dan ini dia akhir dari giveaway spesial Ramadan ini. Dan pokoknya makasih banyak buat teman-teman semua udah dukung gue sampai saat ini. Jadi hadiahnya apa sih Bang Dande? Ya, jadi hadiahnya adalah 2 jersey yang ada di Edun Picun Store. Gitu, nice kan? Jadi nanti pemenang pertama adalah 1 jersey, yang kedua ada 1 jersey juga, dan yang ketiga adalah pulsa 10 rebai. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti gue kasih listnya, ada beberapa jersey yang kalian bisa dapatkan seperti itu, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, my friend. Jadi syarat yang pertama adalah kalian harus subscribe channel ini, my friend. Please subscribe, kita kejar 50.000 subscriber bulan ini kalau bisa ya. Ya itu ekspektasi gua. Bismillah, mudah-mudahan kita kejar 50.000 subscriber. Terus setelah kalian subscribe channel ini, kita masuk yang kedua, yaitu follow 2 akun Instagram gua, yaitu @dandipurudinata dan juga @edunpisunstore, karena gua bekerja sama gitu ya, my friend, di antara dua itu. Dan yang ketiga, kalian share video ini ke semua teman kalian ya. Beberapa teman kalian terserah, gue minta bantu share-nya, teman-teman bantu gue, dukung gue biar bisa ada yang giveaway lebih-lebih lagi dari ini. Jadi setelah kalian sudah nge-share video ini, kita langsung masuk yang terakhir, yaitu kalian tinggal bilang don dan tunggu nanti gue umumin pemenangnya. Untuk detailnya kalian bisa lihat di deskripsi, gue udah jelasin ya, di deskripsi itu secara jelas pokoknya. Kalian tinggal ikutin cara-caranya aja. Dan untuk pengumuman giveaway insya Allah di hari, ya minggu besok lah. Di hari apa gue gak tahu, pokoknya itu nanti gue umumin khusus giveaway-nya, giveaway spesial Ramadan. Dan yang terakhir, gue minta maaf sama teman-teman semua kalau misalkan gue ada salah kata, salah ucapan, salah penyampaian gue. Ada yang merasa teman-teman tersinggung, ada yang merasa idolanya tersinggung sama gue. Gue mohon maaf karena gue gak luput dari kesalahan. Iya, manusia tak luput dari kesalahan, teman-teman. Makanya selalu bukakan pintu maaf ya yang sebesar-besarnya buat gua, dan doain gua supaya bisa makin edun pisun lagi di next lagi. Ini giveaway terakhir di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan yang suci ini, my friend dan my bror. Jadi segitu aja video dari gua. Makasih banyak teman-teman semua. Ya, keep working and stay humble. Bye, peace out. Ikutin giveaway-nya dan jangan lupa ibadah. Point of view. That's just my